Di mata calon ayah mertua, Ayu Ting Ting merupakan sosok perempuan yang kuat dan juga mandiri. Dan ternyata yang menjodohkan mereka berdua adalah ibu sambung dari Dana dan Umi Kalsum. Tentunya kita mendoakan semoga segala rencana dari Ayu Ting Ting dan juga Dana berjalan dengan lancar hingga naik ke pelaminan. Halo pemirsa, cuma Hot Kiss yang setiap harinya akan menyajikan berita-berita terhot. Dan selanjutnya, siapa sajakah deretan selebriti kita yang mencoba memakan oyster mentah? Berikutnya, banding Virgon ditolak dan Inara Rusli akan mendapatkan 50% dari royalti lagu. Terakhir berawal dari mengagumi seorang Kimberly, benarkah Kesha Alvaro senang dan salah tingkah saat bertemu langsung? Jadi pemirsa, ikuti terus Hot Kiss bersama saya Ferenza Liza, hanya selebriti hot yang ada di Hot Kiss. Pemirsa, itu tadi dia deretan selebriti kita yang mencoba memakan oyster mentah. Di antaranya ada Anang Ashanti, Deddy Kobuzer, dan DJ Katy Butterfly. Memang memakan oyster tuh paling enak dalam kondisi mentah. Tetapi kita harus bisa memastikan bagaimana kesegarannya. Kalau banyak-banyak, bisa kolesterol. Selanjutnya pemirsa, seperti apakah berita terhot dan juga terupdate yang akan dirangkum di segmen Hot Kiss Update. Jangan pindahkan channel Anda, Liza akan kembali setelah yang satu ini. Para dangduters dan K-popers, saksikan kolaborasi antara dangdut dan K-pop yang akan dibawakan oleh penyanyi dangdut Indonesia dan Korea, Selfie Yama dan DK Icon dalam episode kelima Dangdut K-pop Together. Besok malam pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat di Indosiar dan Video. Pemirsa, itu tadi dia berita kita di Hot Kiss Update. Datangi Polda Metro Jaya, Tamara Tiasmara lakukan BAP tambahan untuk kasus meninggalnya sang anak. Ada pula Jessica Iskandar yang meminta haknya untuk kembali. Sedangkan pihak dari CSP mengakui bahwa sang klien telah ditahan. Lalu mau apa lagi? Selanjutnya pemirsa, berawal dari mengagumi Kimberly, Kesha Alvaro tampak senang dan juga salah tingkah pada saat bertemu langsung. Dan terakhir mendapatkan julukan Miss Oleh-Oleh, Denada cuek pada saat membawa pulang sejumlah makanan. Dan bagaimanakah keseruan yang tersaji di atas panggung The Academy 6 Top 4 Result? Jangan pindahkan channel Anda, Liza akan kembali selayang satu. Terima kasih kepada Miss Sukses yang telah mendukung program Dangdut Akademi 6. Saksikan 3 akademia terbaik The Akademi 6 bersaing untuk menjadi grand finalis The Akademi 6 di hadapan bintang tamu Sri Devi, Avan, dan Ebi. Juri Soima, Hetty Kusendang, Dewi Persik, dan Denada. Dalam The Akademi 6 Top 3 Show malam hari ini pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar. Berita-berita terhot telah kami sajikan pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Hot Kiss setiap hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Tak terasa sekarang kita berada di akhir acara. Saya Ferenza pamit. Hanya seperti hot yang ada di Hot Kiss. Muah!